mendapat telepon, saya sendirian di telepon dari RT di Perumahan Alam Indah Barombong, kalau ada sekelompok anak muda yang dicurigai di karena orang baru datang, dia melapor ke telepon sama saya, tolong di datang di sana di rumah yang dicurigai. Setelah saya perintahkan orang jaga dan anggota ke sana, rupanya kita temukan ada beberapa anak-anak yang berada di rumah itu sedang melakukan atau pembuatan busur, bahan busur. Busur. Jadi setelah kita amankan, kita bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut bersama dengan barang buktinya. Sampai sekarang kita masih mengamankan untuk mendalami apa motifnya, terus apa tujuannya anak-anak tersebut, karena kita sesuai dengan hasil pemeriksaan mereka dari anak-anak Makassar. Cuma kebetulan ada satu yang temannya yang punya rumah di situ, sehingga dia datang untuk membikin atau menjadikan tempat di sana untuk pembuatan busur untuk digunakan atau dibawa mungkin ke Makassar. Adapun alasannya anak-anak itu untuk menjaga-jaga di lorong, karena kebetulan dia satu lorong ada di Makassar. Jadi mereka ini satu keluarga situ di lorong, saling berkenal, sehingga mereka datang di rumahnya, salah satu rumah di warga di Alam Indah di Barombong, untuk melakukan atau membuat persiapan untuk mungkin di Makassar, walaupun bahannya itu belum jadi, belum baru bahan apa busurnya belum siap untuk digunakan. Bahkan ada berapa orang yang dimakan? Ada anak-anak, ada 7 orang. Ada 7 orang dari Makassar semua. Barang bukti yang diamankan sendiri apa saja? Mata bulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.